mantap sekali nih. Nah, kalau karakter beliuk-beliuk kayaknya. Beliuk-beliuk memang, tapi hidupnya nggak beliuk-beliuk ya, anu Basilea ya. Jangan-jangan. Seruput kopinya, Mas. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pelan Craft dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya penuh dengan kebahagiaan. Kali ini kita berada di tempat teman ya, di kampung halaman. Berkunjung ke tempat teman, ternyata punya bahan bonsai bougainvil yang banyak sekali. Tapi selain bougainvil juga ada santigi gunung dan yang lainnya. Simak terus ya, jangan kemana-mana, tetap di Plan Craft Day. Nah, ini yang punya ada Bos Ilyas nih. Bos Ilyas, apa kabar Bos Ilyas? Baik-baik. Alhamdulillah baik. Kita review ya untuk bahan-bahannya ya. Siap. Ada apa saja nih Bos Ilyas? Untuk sementara ada santigi gunung. Santigi gunung. Bougainvil. Bougainvil. Serut. Ada serut. Terus puyengan. Puyengan ya, puyengan adalah lantana. Ini. Lantana puyengan atau tembelekan namanya. Tapi bonggolnya lumayan nih. Kita akan ulas untuk bonsai lantana jumbo ya, calon juara ya. Kita akan review di sini. Pertama ini adalah bonggol bougainvil, maaf, lantana ya, lantana lokal jumbo ini. Satu jengkal ini bonggolnya tidak cukup dilihat. Ini prospek sekali, sudah meliuk ya, sudah meliuk. Ini proses pengawatan dan pengelosan untuk memperbesar cabang dari ban bonsai lantana calon juara ini. Ada satu lagi ya, yang ini bukan twin lagi ya, bukan kembar dua tapi kembar tiga nanti untuk batangnya. Bonggolnya sudah mantap sekali, ini sudah di pot ceper juga. Ini sudah sambungan, kalau kita lihat untuk bunga aslinya ini oranye, ini sudah sambungan jadi agak merah ya, merah kuning nih ya. Nanti kita akan tanya-tanya kepada Bos Ilyas ini, nanti kira-kira dapatnya apakah dongkel sendiri atau tidak. Ada beberapa macam juga, ini ada bougainvil ya, slanting ya, ada santigi gunung, santigi gunung. Tapi ini sudah menunjukkan ada variegatanya nih, dilihat ya, ada variegatanya nih. Kemudian ada bougainvil yang prospek juga, ini bougainvil prospek ya. Berbagai macam warna bunga, ada pink, oranye, ungu, merah, ada ungu, agak kebiruan, yang di atas di sana itu warna kuning ya, ada warna kuning, sengaja ditaruh di atas warna kuningnya ini. Yang lain juga warna kuning, belum berbunga, yang itu juga warna kuning ya, warna kuning, yang di sana juga warna kuning ya. Ini untuk lantananya untuk Bos Ilyas ini, kemarin dapat dongkel atau dapat dari mana Bos Ilyas? Dapat dari juragan Pak Haris. Oh, dapat dari juragan Haris ya? Iya. Punya bonggol lantana yang super memang ya? Punya banyak. Ya, ini lagi ngapain Mas? Ini lagi membersihkan biar subur. Biar subur ya, untuk lumut-lumutnya ini. Ini bonggolnya memang super sekali ya. Kira-kira ini mau dilepas nggak Bos Ilyas ini? Untuk sementara belum lah. Untuk sementara belum. Buat koleksi dulu. Nggak kolektor loh Mas? Belum kolektor. Belum kolektor. Koleksi kalau ada yang minat, dol nggak? Nggak, belum. Kalau terawali belum. Kalau terawali.
Lah ini saya tidak tahu memang ya kalau Basilas ini wali, karena yang tahu wali kan hanya wali ya. Terawali. Terawali belum ini. Ini untuk koleksi bonggol lantana yang super jumbo ini. Dulu dapat berapa Basilas ini? Dapat harganya atau gimana? Harganya. Harganya beli 100.000. 100.000 mantap, rezeki anak soleh memang ini. Nah, itu nanya bonggol apa? Yang besar seperti ini sudah meliuk-liuk nih, dilihat nih. Hanya 100.000. Kalau bukan terah wali enggak berapet ini. Pakai hipnotis sekali ini kayaknya. Bagus sekali ini Basilias ya. Berapa lama ini sudah ditanam ini? Ini sudah 3 bulanan lah. Tiga bulan sudah mulai berbunga ini. Selain ini juga tadi saya lihat ada satu lagi ya. Ya ini. Yang itu. Satunya lagi ini. Yang ini juga. Nih mantap sekali ini. Satunya lagi. Nah ini mantap sekali ini. Ini juga dari Juragan Aris ya? Iya, sama ini. Sama ini juga dari Juragan Aris. Harganya juga sama. Harganya ini. Juga sama ini, mantap sekali ini sudah. Nih kalau dilihat dari sini. Bonggolnya mantap sekali, benar. Ini mantap sekali, tinggal proses untuk pengelosan ya. Ini sudah agak rimbun memang, sudah agak rimbun. Bunganya sudah juga ada. Bunganya sudah ada. Kalau pengen merimbunkan, saya sudah buatkan videonya ini di sini nanti dilihat ya, untuk merimbunkan daun bonsai lantana atau merapatkan perantingan di sini sudah ada. Nanti boleh dicek. Ini untuk punya Bos Ilyas, mantap sekali nih. Ini juga buat koleksi ya masih? Koleksi. Belum dilepas ya? Belum dilepas. Yang mau dilepas itu yang mana? Yang bougainville mungkin? Belum ada. Lah kalau ini bonggol bougainville ini? Nah, ini dia. Ini dia sudah di pot ceper. Bogel sekali ini memang. Bunga apa ini Bos Ilyas? Bougainville. Bunganya bunga biru, ungu, oren. Ini bunga oren ini. Tapi karakternya mantap sekali ini. Nah, kalau karakter beliuk-liuk kayaknya. Beliuk-liuk memang, tapi hidupnya enggak beliuk-liuk ya, anu Basilias ya. Jangan-jangan dari sekian banyak ini belum ada yang mau dijual. Belum. Untuk sementara belum, ini buat koleksi dulu lah. Lah, ini dan ada kemampuan. Yang itu dia. Ini prospek sekali ini bonggolnya. Santigi gunung ya. Santigi Basilias ya. Santigi gunung. Santigi gunung. Saya tadi sudah review sedikit. Ini lihat nih. Kok kayaknya ada tanda-tanda varigata ya? Varigata ya, itu benar varigata itu. Ada tanda-tanda varigata ini. Mantap sekali ini. Wow. Belum ada sama sekali. Kalau misalkan pengen main boleh ditaruh di kontaknya ya Basilias ya. Siap sambil ngopi. Sambil ngopi nih. Seruput kopinya Mas. Habis. Mantap. Ya nanti silakan hubungi ya untuk kontak dari Basilias di sini. Tempatnya di Dusun Pasundan, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Barang siapa yang mau bermain di Basilias ini, silahkan nanti datang saja menghubungi kontaknya Basilias. Di sana juga masih banyak nih. Dilihat ini. Ayamnya juga ya ini ya. Nih. Nih, bonggol-bonggol besar sekali nih. Wow, mantap sekali nih. Ya. Di atas ada varigata, ada yang kuning ya, kuning itu kuning, itu ada yang kuning. Untuk nih aglonemanya juga banyak. Ini juga dijual nih, bujang. Mas, bos Adis ya? Iya. Oke nih, nanti ada yang review nanti untuk bahan bonsai. Asam Jawa, asam kecut ya. Memang kalau sudah jadi kecut sekali, harganya pun juga kecut untuk asam kecut. Oke, sampai di sini dulu untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di share, like, monggo silahkan. Kalau mau subscribe silahkan. Tidak juga terima kasih karena sudah menonton video dari Plan Craft Day. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Basilias ya. Siap.